Dari semasa ke semasa, kerajaan akan terus memantau keadaan di setiap negeri dengan rapi, termasuk mengambil langkah intervensi mengikut keperluan. Di samping itu, kerajaan akan tetap melaksanakan penilaian risiko, termasuk menilai kesediaan mana-mana negeri untuk beralih ke fasa kedua, ketiga dan keempat. InsyaAllah, dengan usaha berterusan untuk menggerakkan proses pemulihan dan program imunisasi yang sedang berjalan lancar, kita jangkakan kebanyakan negeri akan dapat beralih ke fasa keempat seawal bulan Oktober nanti, insyaAllah. Saya juga ingin jelaskan, kerajaan sudah memutuskan di sidang khas Majlis Keselamatan Negara, bagi negeri yang sudah berada di fasa kedua, ia tidak akan kembali ke fasa pertama. Begitu juga dengan negeri yang beralih ke fasa ketiga, tidak akan berpatah balik ke fasa kedua. Inilah kerana pendekatan PPN menekankan dengan izin exit strategy and no turning back. Walaupun manusia merancang, tapi perancangan Allah jualah sebaik-baiknya. Saya ingin memaklumkan, sekiranya berlaku semula peningkatan kes di negeri tersebut, kerajaan akan mengetatkan kawalan pergerakan berdasarkan lokaliti tanpa perlu membuat perintah kawalan menyeluruh ke atas negeri atau wilayah seperti mana yang dilaksanakan sekarang ini.